Assalamualaikum. Hai sahabat traveler, jangan lupa di like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman kalian. Hai sahabat traveler, selamat pagi, siang, malam. Welcome back Momo and Bear channel. Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe and nonton video aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini aku mau ajak kalian keliling-keliling di GBK. Oh iya guys, harusnya video ini sudah tayang bulan lalu. Berhubung aku belum sempat edit, jadi mundur 2 minggu ya. Di video ini aku mau tunjukkan ke kalian tempat nyaman buat olahraga pagi dan piknik-piknik ala lesehan di hutan kota GBK. Kebetulan waktu aku datang ke sini tuh aku menggunakan sepeda motor guys. Tapi buat kalian yang datang ke sini dengan angkutan umum, kalian bisa naik busway dan turun di halte GBK. Kemudian kalian bisa masuk melalui pintu 5 GBK ya. Sedangkan buat kalian yang menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa membawa kartu untuk parkir ya. Kartu yang berlaku di sini tuh seperti flash, tap cash, Breezy, e-money, dan pastikan saldo kalian cukup. Suasana GBK ketika aku datang tuh cukup ramai nih. Kebetulan bulan lalu di GBK sedang banyak event dan pameran, jadi lumayan ramai guys pengunjungnya. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum? GBK ini memiliki luas keseluruhan komplek kurang lebih 279,08 hektar guys. Wow, luas banget kan guys? Info lainnya adalah jam operasional dari jam 6 sampai jam 10 dan dari jam 15 sampai jam 18. Kecuali kalau ada event seperti ini ya guys, bisa sampai malam. Nah, buat kalian yang ingin datang ke sini, jangan datang ke sini di hari Senin ya, karena hari Senin libur. Sebentar lagi kita akan sampai di hutan kota. Hutan kota ini sendiri sengaja dibangun sebagai ruang terbuka hijau guys, sekaligus sebagai paru-paru kota Jakarta. Hutan kota ini dulunya adalah lapangan golf seluas 4,6 hektar dan kini menjadi tempat rekreasi warga Jakarta. Kebetulan nih guys, ketika aku datang ke sini tuh sedang ada event di sini. Jadi makanan dan minuman yang aku bawa itu tidak diperkenankan masuk. Tapi nanti buat kalian yang datang di luar jadwal event, kalian bisa bawa makanan dan minuman dari luar. Kalau lagi kayak begini tuh penjagaan sama pemeriksaannya tuh ketat banget guys. Saat aku datang ke sini guys, mataharinya tuh sangat terik. Walau terik, kalian bisa duduk-duduk di bawah pohon sambil gelar tikar. Tapi sangat disayangkan ya, jumlah pohon-pohon besarnya tuh di sini terbilang sedikit. Mungkin karena dulunya lapangan golf kali ya. Hutan kota GBK ini selain untuk olahraga dan piknik, ternyata banyak pemburu senja loh guys di sini. Sebenarnya tanpa memburu senja, kalian juga bisa mendapatkan foto-foto yang sangat instagramable banget guys, dengan background gedung-gedung menjulang tinggi. Di hutan kota ini, selain fasilitas jogging track, bangku-bangku taman, dan kantin, untuk kita yang muslim tidak perlu khawatir guys. Di sini disediakan fasilitas toilet dan musola tanpa harus keluar dari kawasan hutan kota. Enak kan?
Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian video singkat aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian biar mereka jalan-jalan ke sini, guys. Wassalamualaikum.